اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa terus beramal saleh, mempersiapkan bekal sebelum malaikat maut menjemput kita semua. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita dengan begitu mudahnya melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita menyepelekan terhadap perbuatan dosa dengan anggapan bahwa Allah Maha Pengampun, dengan anggapan bahwa ini dosa kecil, masih banyak orang yang berbuat dosa yang lebih besar dari yang kita lakukan. Padahal kalau kita sadari bahwa setiap dosa besar atau kecil semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan-alasan seperti itu kadang membuat kita merasa nyaman, bahkan merasa aman ketika melakukan dosa. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyepelean terhadap dosa, penyepelean terhadap kemaksiatan lahir dari rendahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut atau yang disebut dengan khauf adalah salah satu ciri, salah satu bukti dari keimanan seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku jika kalian orang-orang beriman. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pilar dari ubudiyah, pilar dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya rasa takut, maka tidak mungkin seseorang akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya rasa takut itu pun dibarengi dengan hal yang lain, yaitu cinta pada Allah dan juga ar-raja, itu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu rasa takut atau khauf merupakan hal yang penting yang harus kita tingkatkan di dalam diri kita. Di antara hal yang akan menumbuhkan rasa takut dalam diri kita, yang pertama adalah ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama.
semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Jangan pernah berhenti menggali ilmu, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, atau ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari melalui alam semesta yang Allah ciptakan ini. Karena sesungguhnya ilmu bisa disebut bermanfaat atau tidak, tergantung apakah ilmu itu membuat kita takut kepada Allah atau tidak. Yang kedua, yang akan menumbuhkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan seringnya kita mengingat betapa pedihnya azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang akan menumbuhkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan selalu mengingat betapa pedihnya azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melanggar aturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Katakanlah, sesungguhnya aku takut jika melanggar aturan Allah, takut dengan azab yang akan diberikan nanti pada hari kiamat. Kita tahu bahwa tidak ada azab yang lebih pedih daripada azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang dirahmati Allah, oleh karena itu, jika suatu saat ada ajakan atau ada bisikan kepada kita untuk melakukan kemaksiatan, walaupun menurut kita kemaksiatan itu kemaksiatan yang kecil, tapi ingat, setiap kemaksiatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada ajakan seperti itu, katakan, "Inni akhafullah." Sesungguhnya aku ya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut jika melakukan kemaksiatan itu mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara cara untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin meningkat, khususnya semangat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut jika tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, jika justru melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam azabnya yang sangat pedih. Tidak akan ada yang bisa menolong jika kita sudah masuk ke dalam azab tersebut. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keistimewaan bagi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain ibadahnya akan meningkat nanti di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbihi jannatan." Bagi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di akhirat jannatan, akan mendapatkan dua surga. Salah satunya karena dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang lain Allah berikan karena dia mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan juga semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meninggalkan kemaksiatan
dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa-Nya yang sangat pedih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa bihi huwal Qur'anu wal Furqan ilayhi.